Ibu! Ibu! Kau tahu inilah akibatnya jika kau menghalangi jalanku. Apa yang kau lihat? Hah? Ninja! Itu bule pai si pemberani. Ku dengar terakhir dia mencuri 3 kotak coklat dan menghabiskan semuanya sekaligus. Bahkan dia bisa meloloskan diri dari pemegang penjara yang terkenal. $1 juta. Hadiah menangkapku $1 juta. Kau pikir akan mudah menangkapku? Rasakan ini. Tadi laporannya Bully Pie ada di sekitar tempat ini. Kurasa sekarang dia sudah pergi. Ayo kita pergi dan cari ke tempat lain. Ini sangat mengganggu. Kurasa aku harus cari jalan lain. Tempat potong rambut. Ini dia. Menyingkir dari jalanku. Jadi ini tempat cukur yang terkenal itu ya. Sakit sekali. Halo Pak, maaf Pak, pintu ini dibuka ke depan. Aku tahu, menyingkir dari jalanku. Kau, roti atau apapun, bawa kemari tukang cukurnya. Aku minta jangan lama. Apa ini? Apa maksudmu memberikan ini? Apa kau menyuruhku menunggu? Apa kau tahu siapa aku? Karena kau mengatakannya, kurasa aku pernah melihatmu 2 kali sebelumnya. Tidak terlalu menyebalkan sesekali mengantre. Nomor 37. Itu aku. Tidak, aku hanya ingin bilang kenapa kau lama sekali. Cepat ubah penampilanku. Ganti semuanya agar tidak ada yang mengenaliku. Kau ingin aku merubah penampilanmu? Wajahmu cukup sulit. Apa kau ini bilang? Ini akan jadi perkelahian yang panjang. Tukang cukur menyebalkan. Pastikan kau melakukannya dengan benar. Jika tidak, aku akan menghancurkan tempatmu. Atas nama tempat cukurku, aku akan berusaha semampuku untuk merubah wajahmu. Apa? Oh, tidak. Kau harus hati-hati di sini. Jangan bergerak. Aku rasa ini cukup bagus. Bagus? Bagian mananya yang bagus? Coba kau lihat sendiri di cermin. Di sini. Kelemahanmu terlihat di semua wajahmu. Sakit. Ini pertama kalinya aku melihat ada wajah yang menghancurkan karyaku. Bling-bling apa? Wajahmu terlihat buruk dan hitam. Apa kau yakin kau bukan penjahat? Mengapa kau terlihat sangat berantakan? Tapi aku rasa tidak terlihat seburuk itu. Brit, jangan khawatir. Kau bisa melakukan ini. Baik, ayo kita lakukan lagi. Sempurna. Ini sempurna, aku yakin. Tidak ada yang mengenaliku lagi. Berapa harganya? Ini masih belum benar. Apa saja yang kau lakukan sejak tadi hingga hasilnya seperti ini? Wajahmu sangat menakutkan. Hingga bagaimanapun caranya tidak akan pernah bisa merubahmu. Tapi kurasa ini cukup bagus. Coba lihat saja. Tidakkah menurutmu begitu? Mataku, apa yang kau lakukan? Coko, tutup pintunya. Will, katakan pada pelanggan yang lain, kita tutup. Dia mulai lagi.
Tidak seorang pun dari kita akan meninggalkan tempat ini sampai aku bisa selesai mengubah penampilanmu. Bersiaplah, kita akan bersenang-senang hari ini. Tapi aku tidak ada masalah dengan penampilanku yang sekarang. Tuan Brett, sampai jumpa besok. Ini dia. Akhirnya aku bisa pulang sekarang. Akhirnya, aku tahu ini akan berhasil. Dengan ini aku sudah memenangkan pertempuran melawan diriku sendiri. Terima kasih banyak. Kau seorang tukang cukur yang jenius, Tuan Brett. Terima kasih, Tuan. Aku akan datang lagi. Tangkap saja aku jika bisa. Tidak akan ada yang mengenali wajahku sekarang. Musik metal. Rock and roll. Sayang, jangan lakukan itu. Aku bilang jangan lakukan itu, Bertahun-tahun kita tidak terkenal juga. Sebaiknya kita cari pekerjaan lain saja. Ah, apa katamu bubar? Kita sudah mencapai sejauh ini, tapi kau malah ingin tahu, berhenti. Tapi. Sungguhan, akhirnya cahaya harapan bersinar. Ayo gadis-gadis, kemarilah. Menakjubkan. Andaikan kita bisa seperti mereka. Apa karena gaya mereka ya? Gaya. Tunggu sebentar. Kau menginginkan tanda tanganku? Kau ingin tanda tangan di mana? Di dahimu? Di mana kau memotong rambutmu? Tukang cukur Brett. Lihat ini. Ini Ben Handsome Boy yang kita lihat kemarin. Benarkah? Sepertinya mereka benar-benar memotong rambut di sini. Kita harus minta Master melakukan ini pada kita. Aku setuju. Drum, bagaimana denganmu? Baiklah. Baiklah, kita tunjukkan pada mereka jiwa rock yang sejati. Pak, tolong potong rambut kami seperti ini. Kami memainkan musik heavy metal. Musiknya keras, liar, dan karismatik. Baiklah, sudah selesai. Hei, kemari dan duduk di sini. Ayo. Baik, Pak. Kau ingin memotong dengan gaya seperti ini, kan? Ya, kami perlu pencitraan ekstrim untuk mengejutkan penggemar kami. Yang ekstrim, ya? Baiklah, kita mulai. Sekarang untuk menjadi band yang paling populer tinggal menunggu saatnya. Kita akan tunjukkan semuanya jiwa rock yang sejati. Aku yakin mereka akan tergila-gila pada kita. Baiklah, sekarang sudah selesai. Apa-apaan ini? Tidak! Apa yang terjadi? Kita kelihatan geben. Pak, bagaimana ini? Bagian mana dari ini yang kelihatan seperti band rock? Aku hanya melakukan apa yang kalian minta.
Api, kapan aku minta kau menata rambutku seperti ini? Aku ingin penampilan asliku kembali. Apa? Penampilan asli? Kau tahu tidak aku menata rambut kalian dengan begitu susah. Bahannya sendiri sudah mahal. Kalian lihat harganya. 100 dolar? Kau bercanda? Kami harus membayar yang tidak kami minta. Ayo teman-teman kita pulang. Ayo pergi dari sini. Hei. Jangan coba-coba berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Apa? Dasar roti payah. Apa kau bercanda? Teman-teman, kita tunjukkan kemarahan kita. Rock and roll! Kau baik-baik saja. Roti panggang payah. Ayo kita serang bersama-sama. Roken! Hei, tunggu dulu. Coba lihat gaya kita sekarang. Apa kita tidak kelihatan keren? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bisa rasakan keras liar memenuhi seluruh tubuhku. Kalau seperti ini kita bisa menarik perhatian penggemar dan penonton kita. Sekarang sudah selesai. Ini adalah karya ambisiusku, Black Metal. Untuk menciptakan kembali jiwa rock and roll sejati, pertama-tama aku harus memancing kemarahan kalian lebih dahulu. Itu yang kulakukan. Kau sengaja melakukannya? Apa dari awal ini rencanamu? Maafkan aku Tuan Brett, kami tidak tahu tujuanmu yang sebenarnya. Aku pikir kau orang aneh yang mencoba untuk merampok kami. Aku tidak tahu kalau proses ini untuk bergaya. Baiklah, kalau begitu apa kalian bisa membayarnya sekarang? Tentu saja. Teman-teman, mana uangnya? Tunggu dulu, aku tidak punya 100 dolar. Bagaimana ini? Uangnya masih kurang 50 dolar. Dan itu belum termasuk harga pajak. Pada mereka jiwa rock yang sejati. Rocken! Aku dengar nai no mani nai buku ichi. Izebutorado monga talaji gesso ije tashi teonan goya wa ao. 중요한 건 내 생각과 내 마음. 널 지켜보라고. Hey hey, rock it up. Wawancara kerja Choco. Master Brett. Kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harus kuberitahu? Jangan lupa lagi. Master Brett, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Choco kadang terlihat penggerutu, tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, kau benar. Terima kasih sudah menghiburku. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Choco marah kepadamu. Seharusnya aku sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Choco bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Meow, 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 meow. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Hmm?
Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Bagus. Kalau begitu, coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata, ah, ya ampun, kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti? Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja? Tidak, aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu, kembali. Jadi kau dari Universitas Rhea? Ya, lulus terbaik di angkatanku dan juga anggota Chiska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak, tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya, kau tahu cara bersih-bersih? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu. Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menata rambut. Maaf, ayahku Pak Marvin III tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau pekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajinya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Ih, terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Kurasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Aku lelah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menata rambut? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu, kenapa kau kesini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Kurasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah, kawan. Teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Ayo. Benar-benar menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalasku karena tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rupanya. Sudah waktunya Pak Brett untuk pembalasan. Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Chiska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top. Hentikan. Siapa kau? Cepat kau pergi. Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang jangan ikut campur. Hei, kau baik-baik saja. Dia menyakitimu tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei, aku tidak akan menyerah. Dasar Marvin basi. Cukup. Ada apa? Cukup. Kau baik-baik saja. Ya,
Maafin itu benar-benar pengganggu. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka Maafin. Tunggu dulu, bukankah dia Roth yang tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Joko memang inspirasi kita semua. Ayo, teman-teman, kita berangkat. Ayo. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapat pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung, kan? Bisa. Aku lumayan. Bagus. Kau bisa menjadi kasir. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hore! Kau yang terbaik. Ayo dukung dia. Sudah lama kita menunggu saudara kita mendapat pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Baiklah kalau begitu, Brett. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja. Itu sudah 5 tahun yang lalu tetap karyawan terbaikku. Kuberitahu, Wick, aku tidak akan mengubah apapun.